kalau misalnya melihat Bapak, Bapak kan sebagai tim pro di sini. Melihat kasat mata emang ringkih Bang ya. Ini bukan kayak ini kayak kantor kayak apa ya? Parkiran aja juga mungkin enggak begini. Ini kayak aula lah, semacam aula yang dipakai tuh seminggu sekali, sebulan sekali gitu. Kalau tiap hari diisi kegiatan dengan murid-murid kan bahaya ini. Bahaya. Tapi kalau ada acara-acara kumpul orang tua kan dua kali lipat. Iya. Tinjauan ini hari ini. Ya, hasil tinjauan ini kita mesti apa namanya mengevaluasi semua pembangunan-pembangunan ataupun rehab-rehab gedung sekolah yang ada di DKI Jakarta supaya tidak ada lagi resiko-resiko seperti ini. Yang penting niatnya harus sama-sama membangun sekolah untuk anak-anak yang nyaman dan aman. Gimana Bang Basri terkait hasil kunjungan Komisi E hari ini? Yang paling kasat mata kelihatan ya, kolom selasarnya itu lebih kecil daripada gedung yang sebelah. Padahal gedung sebelah itu mereka juga yang mengerjakan. Waktu itu KSO-nya bukan dengan Penta tapi dengan yang lain. Dari sini kelihatan, dari kasat mata kita aja kelihatan bahwa ini lebih kecil daripada ini kolom selasarnya. Ini kayak bangun rumah dua lantai, padahal ini empat lantai. Karena saya penasaran, saya suruh ukur ke sana. Yang di sana itu saya suruh ukur berapa, ternyata di sana 35x35, lebih besar. Di sini 30x30, bedanya 5 cm. 5 cm itu besar. Jadi kemungkinan itu salah satunya. Sama mungkin waktu mereka ngelepas base castingnya juga pengaruh. Mungkin kondisi cuacanya waktu itu mendung-mendung. Jadi tapi ya nanti biar kepolisian atau puslapor lah yang bisa menentukan secara pasti. Tapi dari kasat mata ada perbedaan. Ya, terima kasih. Itu dari atas apa dari bawah dulu? Dari bawah, dari atas Pak. Dari atas. Dari atas? Ya, ini rumpun di sini menimpa lantai 2, menimpa lantai 1, ini kan. Ini total semua juga robohnya. Betul. Yang ini ada tarik jatuh. Coba ada potongan gambar ini enggak? Kolom-kolom ini. Potongan. Pak, ini posanya gimana? Itu mana sih? Tuh, potongan ini, potongan kolom-kolom yang di sini. Ini berapa minggu Bapak copot batasinya? Yang mana Pak? Yang ini. Yang atas deh, yang atas. Atas itu kalau saya tidak salah dua minggu ya Pak Medini. Iya Pak, 14 hari Pak. 14 hari? Iya. Kondisi cuaca selama 14 hari itu normal, panas atau hujan-hujan atau? Oh, normal. Normal? Iya. Kondisi selama 2 minggu itu ya? Iya Pak. Dari kolom lantai 1. Mana? Iya. Gambar potongannya aja. Potongannya. Atau ukuran-ukurannya, besi-besinya. Oh ini Pak. Potongan kolom, kan saya pilih kan potongan kolom. Ya makanya aja gini Pak. Ya, sesuai dengan lapangan juga. Jadi kemarin puslapor pun seperti itu Pak. Iya. Cek gambar. Gambar itu masih apa? Lihat di lapangan. Pokoknya dari kasat mata tadi kan. Iya. 10. Iya. Untuk betulnya itu sekian, mereka calling, terus dites lagi mereka benar enggak yang terjadi di lapangan itu sekian. Nah, gitu Pak. Mereka sampai 3 hari Pak di sini, sampai pasti. Ya. Karena dari pusat ya, Mabes Polri kan. Sebelumnya ada polisi. Selain itu dari mana aja ya, Pak? Ya cuma dia saja Pak, kan yang berhak berwenang kan mereka. Ini balok Pak, ini balok. Ini ada semua. Ini balok, ini kolomnya depannya Pak. Ini balokan ya? Ini balokan, balokan ya. Iya. Ini balok utama. Ini kalau posisi tiangnya yang mana Pak? Yang tiang ini? Tiangnya ini. Selasar nih.
sudah ahli penta ya? Iya. Bukan, jadi penta itu mungkin Bapak bilang, oh dia di ahli karya mensaponkan lagi. Tidak, Pak. Itu. Ini untuk kolomnya, Pak. Yang selasar tadi yang mana? Kalau selasar kita K2, Pak. K2. Ini ada 36. 6 berarti ya? 6 ya, besi ya? 6 di 19, Pak. Ini yang ini 8 di 19. 8 di 19. Iya, Pak. Berarti besi 19? C 19, Pak. C 19. Iya. Yang ini yang berdirinya kan? Ini berdirinya kan? Terus ya, ada yang ngikatnya. Iya, ini lantai. Ini lantai dasar. Kalau ya, lantai dasar dia 12 di 19. Nah, lantai 12 satu, biji ini kan maksudnya. Iya, 12 biji kan? Iya. Lantai 1 dia 10 di 19, lantai 2 10 di 19, lantai 3 4 8 di 19. Itu. Nah, yang mungkin yang Ibu lihat tadi itu adalah bagelnya yang saya bilang diameter 10. Iya, karena dia bagelnya jarak 150. Jadi jarak yang kotak-kotak itu yang bikin itu ya, yang pengembangan dari desain ya, build itu apa? Ya, betul. Oh iya, semuanya ya, dia ada. Bukan dari desain yang build ya, orang bukan. Oh bukan, desain yang build mereka itu cuman desainnya saja, desain bentuknya seperti ini. Okay. Dari empat lokasi itu, nah empat lokasi itulah kita kembangkan. Jadi menentukan ukuran-ukuran ini semua juga berarti tahu DP udah diadvent. Oh iya, dari pembangunan ini kan dikonsultasikan berkali-kali kan. Betul. Ya, itulah desain yang kali ini berapa benar-benar disetujui. Betul.